saja kemampuanmu. Jadi teman-teman, di video kali ini Bang Ece bakal ngajarin kalian semua gimana caranya bikin town itu saja kemampuanmu. Selain itu juga quick chat yang penting di dalam game ini supaya kalian bisa langsung berkomunikasi dengan tim kalian dengan baik dan benar. Tapi sebelumnya Bang Ece mau kasih kalian informasi di mana Bang Ece menemukan sebuah aplikasi yang bisa buat teman-teman bikin turnamen, masuk turnamen mini gitu, terus gathering sama orang banyak di AoV. Keren banget pastinya. Dan Bang Ece langsung nunjukinnya. Nama aplikasinya adalah Cheers. Kalian bisa download di deskripsi. Bang Ece bakal naruh linknya. Bang Ece bakal nunjukin kalian semua contohnya, teman-teman. Di sini aplikasinya tampilannya seperti ini. Nah, kita bisa langsung explore AoV misalnya, teman-teman. Kita mau ikutin event AoV. Jadi di sini kalian nggak cuma ngikutin event AoV, kalian bisa create atau bikin sendiri eventnya. Di sini ada mini turnamen online AoV tanggal 11 Maret 2018. Kita bakal bacakan ya, teman-teman ya. Di sini ada tulisan deskripsinya. Untuk 12 tim, hadiahnya 400.000, pendaftarannya gratis, jadwal pertandingan ditentukan oleh pihak Cheers. Artinya ini event bakal diadain secara gratis, teman-teman bisa ngikutin. Nah, di sini kalian juga bisa bikin event sendiri, misalnya, wah, gue pengen untuk ngumpulin komunitas-komunitas di Malang ya, supaya mereka bisa ngumpul bareng di satu titik, bisa gathering sekalian. Gue bikin turnamen lah. Pendaftaran harganya sekian, hadiahnya sekian. Kalian bisa bikin sendiri juga di aplikasi yang satu ini. Nah, buat teman-teman yang belum tahu aplikasi ini, kalian bisa coba download di bawah. Kalian bisa coba ngikutin. Di sini juga ada apa ya, turnamennya. Kalian bisa lihat ada di Jakarta, Jakarta, di Bogor, dan di Jakarta. Jadi mungkin di kota-kota lain ada yang mau bikin event sendiri secara lokal ya kan, secara casual ya, bukan secara resmi. Kalian bisa nyobain aplikasi yang satu ini. Di sini ada berapa tombol, ada me tentang kita, ada manage, terus ada create. Create di sini adalah bikin event kita sendiri. Kita bisa bikin semua lah, fotonya, judulnya, deskripsinya. Nah, buat teman-teman yang pengen coba bikin event sendiri, kalian silahkan coba aplikasi yang satu ini. Dan sekarang kita bakal bahas gimana caranya membuat itu saja kemampuanmu. Let's go. Jadi teman-teman, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian masuk ke pengaturan dulu, teman-teman. Setelah itu bakal ada quick chat di sana. Di quick chat ini banyak banget pilihannya. Nah, di sini kita bakal ngelihat dulu ada sisi kiri dan kanan. Kiri itu pilihannya, kanan itu yang kita pakai di dalam game. Kita hapus dulu semuanya yang kita pakai dalam game. Kemudian untuk itu saja kemampuanmu, kita bisa ketik komunikasi, kemudian pencet town. Town itu adalah nantangin musuh gitu loh. Jadi biasanya itu saja kemampuanmu. Kemudian ada nice job, ada maaf, terima kasih, dan itu gak gitu penting sih. Jarang dipakai untuk game. Nah, di sini ada berapa quick chat yang penting banget. Misalnya, bersihkan lajur ini. Misalnya, biarkan saya mengambil buff buat para pemain jungler bisa pakai itu. Mari berkumpul untuk pertarungan antar tim, teman-teman ya. Banyak banget, serang Abyssal Dragon misalnya. Ada berapa hal yang bisa digunakan. Ultimateku sudah siap untuk player-player yang seperti Crash gitu. Itu butuh banget kata-kata seperti ini sebenarnya, karena seringkali player-player yang nggak ngerti itu maju nggak tahu temennya nggak punya ulti gitu loh. Stop bertarung dengan Dark Slayer atau stop bertarung dengan Abyssal Dragon. Jadi ini beberapa kalimat itu bisa kalian modifikasi sendiri sesuai dengan role kalian, karena kalian setiap role tuh beda-beda pasti kata-kata yang kalian butuhkan. Misalnya kalian mainnya jadi support, kalian pasti cooldown saya belum selesai. Di sini tuh ada tulisannya skillku sedang cooldown, mundur gitu ya. Jadi Bang Ece langsung tunjukin aja kemana, efeknya teman-teman di dalam game. Let's go. Nah, teman-teman, Bang Ece bakal tunjukin langsung gimana hasilnya kalian semua. Jadi tinggal tekan chat, di sana ada tulisan town. Itu saja kemampuanmu. Ya, jadi kalian bisa juga yang lain, tapi quick chat itu ada waktunya ya. Jadi bersihkan lajur ini. Di atas juga ada tulisannya bersihkan lajur ini. Teman setim kalian bakal bisa ngebaca ini semua. Jadi kalian bisa sesuaikan. Mari berkumpul bersama untuk pertarungan antar tim ya. Gila ya. Jadi ini semua bisa kalian desain sesuai dengan keinginan kalian. Stop bertarung dengan Abyssal Dragon. Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan gimana caranya, akhirnya kalian sudah ngerti. Kali ini sudah jelas banget Bang Ece ngajarin. Jadi semoga tips ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa tekan like, share, dan subscribe, karena kita bakal update lagi nantinya dengan guide yang gak kalah serunya. And pastinya see you again in the next video. Bye-bye.